Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa yang kita panjatkan sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai, ya. Kita minta sama Allah supaya ilmu yang didapatkan hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat kemudian bisa mencari rizki yang baik. Karena rizkinya baik maka semua amalannya diterima, ya, insya Allah. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi sore ada koordinasi untuk mahasiswa KKN 2021. Ya. Ini pertama kalinya KKN mahasiswa dilaksanakan dalam situasi yang seperti ini ya, pandemi COVID-19. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, nanti mahasiswa PKUB juga akan mengalami KKN juga ya. Mudah-mudahan tidak ada penyakit apapun pada saat semuanya KKN sehingga bisa maksimal dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, karena ini pertemuan pertama, kita awali dengan perkenalan dulu, yang memang seharusnya saya memberikan biodata ya di e-learning UNT, tetapi e-learningnya masih kosong, sebab sudah ada bahan-bahannya ya, tapi belum saya upload karena akan saya edit, perbaiki, revisi di sana-sini, terutama mengenai peraturan perundang-undangannya. Kalau ada peraturan perundang-undangannya yang baru, ya saya hapus yang lama. Ya. Jadi masih dalam proses editing, masih dalam proses revisi. Nah, pengantar ilmu hukum, perkenalan dulu ya. Ini seharusnya kalau dalam situasi yang normal, kita di kelas 4 kali pertemuan. Ya, 4 kali pertemuan di kelas. 1 kali pertemuan ada 2 materi pembahasan. Nah, karena situasinya seperti ini, maka tatap mukanya diganti dengan Zoom. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya. Tapi jangan sampai situasi seperti ini itu memutus semangat untuk terus belajar, ya. Nah, seperti yang tertera di jadwal mata kuliah, nama saya Nizla Rohaya, SHLLM. Tentu saja di Fakultas Hukum, ya. Base camp-nya di Fakultas Hukum. Kita juga sudah punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum UNT. Saya tadi baru ke sana setelah dari LP3M untuk mengikuti briefing tentang KKN di masa pandemi COVID-19. S1 saya selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kemudian S2 saya selesaikan di Faculty of Law, National University of Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, Fakulti Undang-Undang. Ya. Majoring saya pada saat mengambil S2 adalah hukum internasional dan semua sub-bidang hukum dari hukum internasional. Apa lagi ya? Ya, nanti mungkin kalau
ada di antara mahasiswa yang bimbingan skripsi ya, ya nanti 7 semester lagi, ini baru semester 1, ya nanti ketemu saya juga dalam yang menjadi pembimbing skripsi. Nah itu biasanya nanti di rumah, gitu ya, lepas isya biasanya saya bimbingan. Jadi sudah sholat, sudah fresh. Rumah saya di Karang Tengah. Ada yang rumahnya di Karang Tengah di sini? Saya kenalan dulu deh. Hafiz Mainaki. Iya, iya Bu, saya Bu. Ya, Hafiz rumahnya di mana? Saya di Sudimara Pinang, Bu. Oh, di Sudimara, dekat ya. Ibu ya, Bu, di Karang Tengah. Nah, nanti. Oh, Karang Tengah ya, Bu, dekat. Ya, nanti bisa Hafiz berpartisipasi untuk membesarkan UMKM di Ciledug. Ya, saya juga punya binaan di Ciledug. UMKM, oh binaan UMKM. Ya, ya. Ya, ada juga binaan saya koperasi pemuda di Ciledug juga. Nah, jadi nanti bisa saraya, karena tugas mahasiswa bukan hanya belajar, bukan hanya kuliah, tapi juga berkewajiban untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Tapi kalau masih semester 1 biasanya tidak terlalu banyak mengikuti. Kalau dulu sebelum pandemik kita sering ikut lomba ya, lomba debat, kemudian lomba simulasi peradaban semu gitu ya. Peradilan semu. Macam-macam. Nah, nanti dari PKUB juga, tapi kalau sekarang belum ada lagi ya lomba-lomba sejak pandemik gitu. Nah, Hafiz, apa alasannya tertarik untuk mempelajari hukum? Kenapa masuk fakultas hukum? Saya tertarik di hukum. Pengen ini Bu, untuk berpartisipasi di hukum Indonesia yang banyak orang menilai itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ya sekarang ini memang hukum Indonesia dan hukum negara-negara lain sebetulnya ya, ini hukum memang selalu menjadi sorotan karena tidak ada bidang kehidupan kita yang tidak berurusan dengan hukum. Semua fakultas, semua disiplin ilmu berurusan dengan hukum. Fakultas teknik berurusan dengan hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, itu semua ada undang-undangnya. Fakultas ekonomi sangat bergantung pada undang-undang perbankan, undang-undang monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, ya, undang-undang lalu lintas devisa, undang-undang kepailitan, undang-undang Bank Indonesia, banyak sekali. Bahkan mayoritas peraturan perundang-undangan kita itu di bidang ekonomi, ya. Jadi tidak ada bidang kehidupan manusia itu yang tidak berurusan dengan hukum. Itu. Nah nanti kan kita bahas itu ya. Kemudian Zakia. Zakia rumahnya di mana? Iya, di Serpong. Di Serpong. Ya lumayan ya. Sangat tertolong dengan pandemi COVID ini, jadi nggak bisa ke kampus ya. Ya ada positifnya juga. Nah, Zakia kenapa tertarik masuk Fakultas Hukum? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Apa? Parah emang dia, Bu. Mau masuk-masuk aja, Bu. Loh. Parah emang dia, Bu. Kenapa? Kenapa nggak ada motivasinya, Bu. Yang dipilih bukan Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik, gitu. Kenapa harus Fakultas Hukum? Apa ya? Nggak tahu. Nggak ada matematikanya, ya. Hah? Biar nggak ada matematika.
Siapa bilang di Fakultas Hukum gak ada matematika? Nanti di semester 3 itu mahasiswa belajar hukum waris. Angka semua itu, ya. Bagian istri pertama berapa? Bagian istri kedua berapa? Belum, kalau yang sekarang kan karena baru baru 2 tahun berjalan kalau nggak salah ya, PKUB ya. Bukan semester 3 deh, semester 5 kalau nggak salah. Nah, ya. Jadi tetap berurusan sama hukum, sama angka. Nanti ada lagi mata kuliah hukum pajak. Kan ngitung-ngitung lagi. Ya, jadi kasihan Zakia ya. Mau masuk fakultas hukum menghindari angka, ternyata nggak bisa lepas juga dari angka, gitu ya. Apalagi nanti kalau lulus dari fakultas hukum jadi lawyer, jadi konsultan hukum, jadi jaksa, jadi hakim ya, berurusan sama angka juga. Kan kalau mengajukan gugatan perdata harus mencantumkan nilai nominal kerugian, dihitung semua, gitu ya. Jadi tapi nggak usah khawatir, meskipun kita sangat banyak peraturan perundang-undangan, bahkan kitab undang-undang aja sampai 4 ya, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara perdata, 5 malah, yang terakhir kitab undang-undang hukum dagang, ada 5. Paling banyak tuh fakultas hukum punya kitab suci. Ya, kita nyebutnya kitab suci. Kenapa? Seperti orang Islam, kitab sucinya Al-Quran. Jangan ngaku orang Islam kalau Al-Quran aja nggak punya, ya, nggak bisa baca. Dan demikian juga fakultas hukum, mau jadi orang hukum tapi nggak punya kitabnya. Kitab undang-undang yang menjadi undang-undang yang lama ya, ya walaupun ada yang baru kan, tidak semua yang baru itu sudah menggantikan undang-undang yang lama. Kita masih pakai juga. Nah, Bayu Ahmad. Bayu Ahmad rumahnya di mana? Saya di Mahkota, Bu. Batu Ceper. Batu Ceper, ya dekat ya. Kenapa masuk Fakultas Hukum? Sebelumnya pernah kuliah Fakultas Hukum juga, Bu. Oh, jadi ini konversi? Atau enggak, meneruskan? Mengulang, karena sebelumnya cutinya terlalu lama, karena kasihkan nyari uang. Iya. Jadi saya ngulang lagi. Sebelumnya di UNIS. Oh, jadi harusnya kan bisa konversi ya, mata kuliah yang sudah pernah diambil. Cuma lebih lama, Bu. Oh, gitu. Cutinya lama kan? Iya, nggak apa-apa deh. Ya orang bukan mengulang kok itu namanya memperdalam. Gak ada ilmu lagi, Bu. Gak ada ilmu yang sia-sia, ya. Gak ada. Betul betul. Nah, apapun motivasinya untuk masuk fakultas hukum, yang sangat perlu diingat adalah setiap profesi ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kalau di negara maju, black profession, white profession, gitu ya. Ya, tinggal pilihan hidup kita. Mau jadi lawyer, mau jadi black lawyer. Kalau ada filmnya tuh, The Devil's Advocate, gitu ya. Advokat yang devil, jahat. Gitu. Ada white lawyer. Masing-masing punya resikonya sendiri. Gitu. Nah. Jangan lupa membawa nama baik alma mater ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terdengar ada koruptor yang dulunya pernah kuliah di Muhammadiyah. Muhammadiyah apapun itu gitu ya. Ya, tapi jangan sampai gitu ya, malu. Beberapa ada satu universitas tempat saya dulu S1 ya di Islam Indonesia. Itu bahkan karena dia membawa ciri khas Islam, sudah 5 tahun ini
membuat fakta integritas antara universitas dengan calon mahasiswa baru. Jadi calon mahasiswa, bagi calon mahasiswa ya, belum tentu dia lulus uji masuk ke UII. Harus menandatangani fakta integritas yang ditandatangani di atas materai, yang bunyinya bahwa kalau dia lulus menjadi alumnus, alumni sama alumnus beda ya, menjadi alumnus memegang ijazah dari Universitas Islam Indonesia, apapun fakultasnya, ketika di kemudian hari kemudian dia menjadi terpidana koruptor yang sudah berkekuatan hukum tetap ya, berarti nggak ada upaya hukum yang lain, itu maka universitas mempunyai wewenang untuk mencabut gelar yang pernah dia dapat di S1. Ini luar biasa, gitu ya. Kadang koruptor itu nggak takut kalau cuma hartanya diambil, tapi begitu gelarnya yang diambil itu mikir-mikir karena kuliahnya lama, susah, gitu ya. Ketahuan korupsi, dihukum, sudah inkrah, cabut gelarnya dari universitas. Tapi mereka juga nggak takut sama Tuhan, Bu. Masa sama gelar takut? Buktinya ya, sampai sekarang sama Tuhan. Enggak, kita lihat bukti aja. Kita lihat bukti aja. Sejak fakta integritas itu dikeluarkan, bahkan sebelum fakta integritas, itu waktu saya kuliah nggak ada fakta integritas. Bisa dicek, tidak ada satupun lulusan Universitas Islam Indonesia yang tertangkap dan menjadi terpidana korupsi. Bisa dicek, ya. Nggak pernah ada. Nah, itu peran universitas itu sangat esensial dalam membentuk karakter, akhlak, dan tauhid mahasiswanya. Jadi jangan sampai merusak reputasi Muhammadiyah. Ya. Bawa nama baik Muhammadiyah. Muhammadiyah ini namanya sangat harum kemana-mana, apalagi kalau KKN disambut oleh masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai merusak reputasi alma mater. Nah, untuk di setiap mata kuliah yang saya ampu, mahasiswa saya wajibkan untuk membaca buku. Untuk pengantar ilmu hukum, saya punya cara sendiri untuk memaksa mahasiswa baca buku ya. Nanti ketahuan caranya gimana, terpaksa baca buku. Nah, bukunya yang mana? Sebetulnya buku pengantar ilmu hukum itu banyak sekali. Paling banyak itu buku-buku semester 1, semester 2 itu banyak gitu ya. Nah, dari sekian banyak ini favorit saya ada 2. Kenapa favorit? Menurut saya mahasiswa mudah mencerna. Buku ini jarang memakai bahasa asing. Kalaupun memakai bahasa asing itu dijabarkan, dijelaskan, gitu ya. Kan mereka penulisnya membahas tentang sistem hukum, civil law, common law. Lah, sistem hukum common law itu kan banyak sekali istilah-istilah hukum yang berbeda dengan kita. Nah, itu dijelaskan di bukunya. Tapi ya seperti biasa, semua buatan manusia tidak ada yang sempurna, termasuk buku ini. Di 2 buku ini sangat jarang ditemukan contoh. Sangat jarang ditemukan contoh. Tapi justru karena dalam buku-buku literatur itu sangat jarang ditemukan contoh-contoh. Misalnya di bukunya Prof. Peter, ini bukunya Prof. Peter Mahmud Marzuki ya. Yang ini Muhammad Sadiis, belum profesor sih, ini pengantar ilmu hukum. Di buku ini dua-duanya sangat jarang memberikan contoh, tapi justru karena itu tugas yang saya berikan rata-rata adalah memberikan contoh. Jadi 2 buku ini memberikan pengertian, contoh misalnya
apa perbedaan antara peristiwa hukum dengan perbuatan hukum. Nah, buku ini dia bahkan kalau bukunya Prof. Peter nggak ada tuh perbedaan peristiwa hukum, perbuatan hukum ya. Nah, jadi masing-masing buku membahas hal yang berbeda, tapi ada juga yang sama. Nah, bukunya Muhammad Sadi Is hanya memberikan pengertian peristiwa hukum itu seperti ini adalah gini, menurut pendapat para pakar ini. Perbuatan hukum ini, tapi contohnya nggak ada. Nah, itu saya jadikan soal UTS. Seperti apa contoh peristiwa hukum, perbuatan hukum. Gitu ya. Nah, buku ini karena kita tadi sudah berdoa, memohon sama Allah itu ilmu yang bermanfaat, ya. Maka proses mendapatkan ilmunya juga harus dengan cara yang halal. Sebab Allah hanya menerima yang baik, gitu ya. Allah tidak menerima sedekah yang uangnya berasal dari korupsi, yang uangnya berasal dari mencuri, gitu ya. Nah, demikian juga dalam menggunakan buku. Sangat dilarang, walaupun saya, kita kan daring ya, kalau di kelas saya periksa bukunya, saya wajibkan bawa, kalau mata kuliahnya 4 kali kuliah tuh bawa buku. Gitu ya. Nah itu saya periksa, bajakan apa bukan. Kenapa? Karena kita mencari barokahnya. Susah. Kalau dalam proses menuntut ilmu, kita menggunakan barang-barang yang haram. Yang barang haram apanya? Buku. Karena buku ini ada buku bajakan. Dijual di marketplace. Gitu. Harganya hanya berbeda 10.000, 20.000 dari buku yang asli. Nah, karena saya mengajar juga di Universitas Al-Azhar Indonesia, di Fakultas Hukum. Dan Universitas Al-Azhar Indonesia itu sudah membuat MOU dengan Trenada Media Group Publisher. Sebagai penerbit yang mempublikasi, baik cetak maupun digital, buku-buku penulis dosen-dosen di sana. Gitu ya. Nah, jadi karena saya ngajar di sana juga, maka kemudian saya pakai buku-buku Prenada Media. Ini buku-bukunya Prenada Media juga. Ada beberapa yang penerbit yang lain, tapi ya boleh juga mahasiswa pakai, gitu ya. Cuman kalau saya dari sisi mahasiswa, ini sangat mudah dipahami. Cuma ada perbedaannya. Kalau yang ini, Dr. Profesor Peter Mahmud, beliau lebih banyak membahas kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia dan sangat sedikit teori hukumnya. Gitu. Kalau yang ini, dia membahas juga kasus-kasus Indonesia, tapi sedikit. Teori hukumnya sangat banyak. Mana yang lebih penting? Kalau kita orang hukum, kita belajar dulu dasarnya, kemudian apakah dasarnya itu sudah sesuai dengan gasei. Aturan-aturan hukum yang sudah dibuat oleh negara, bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat, itu yang kita teliti sebagai orang hukum, ya. Nah, jadi silakan ini berburu buku ini, ya, Pengantar Ilmu Hukum Muhammad. Nanti saya foto covernya. Jadi mahasiswa lebih mudah mencarinya ya kalau ada covernya. Syaratnya cuma satu, bukunya harus buku asli.
tidak boleh buku bajakan. Karena sangat jelas melanggar pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta. Tidak takut dengan hukuman dunia, sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 bahwa haram hukumnya bagi muslim, bagi umat Islam memperbanyak, memasarkan, membeli, memakai benda-benda yang sudah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Haram. Ya. Nah, jadi pakai buku yang asli. Nanti saya foto covernya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan bahas dulu hukum. Hukum itu apa? Sering dengar, ya, hukum. Ini perbuatan melanggar hukum. Apa akibat hukumnya? Kita sering mendengar hukum, bahkan perkataan hukum ini setiap hari kita dengar, setiap hari kita baca, setiap hari kita menemukan ada pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan kadang-kadang juga dilakukan oleh negara. Ya. Nah, jadi pertama yang saya tanya adalah hukum itu apa? Hafiz. Apa itu hukum, Hafiz? Hukum itu apa? Hafiz, sinyalnya bagus. Ini kadang-kadang nggak jawab itu bukan karena nggak bisa, tapi sinyalnya bermasalah. Kamu jorok, kamu jawab. Halo, Hafiz. Hafiz bisa dengar? Dengar suara saya bisa? Bisa, Ibu ya. Dengar suara saya? Iya. Hukum itu apa, Hafiz? Hukum itu aturan, Bu, yang harus kita jalani, yang dibuat oleh pemerintah. Menurut saya itu, Bu. Oke. Bayu Ahmad, apa itu hukum? Yang harus kita jalani dari pemerintah dan atas dasar apa ya? Itulah, Bu. Zakia? Apa itu hukum? Apa ya? Hukum itu, apa itu hukum? Undang-undang. Undang-undang. Peraturan untuk mengatur pergaulan hidup. Peraturan untuk mengatur pergaulan hidup. Ya. Jawabannya benar semua. Normal, Zak. Tapi kurang lengkap. Ya. Sampai sekarang tidak ada satupun pakar hukum di dunia, nggak cuma Indonesia tapi seluruh negara, yang bersepakat definisi hukum itu apa. Sampai sekarang belum ada. Masing-masing pakar hukum mengklaim definisi hukum yang dia berikan itulah yang paling benar. Nah, karena belum ada definisi hukum, tidak ada kesepakatan definisi hukum itu seperti apa, maka kita juga boleh membuat pengertian hukum itu sendiri. Gitu ya. Kita lihat sekarang, hukum. Apakah hukum itu? Apakah hukum harus berbentuk tertulis? Apakah bisa tidak tertulis? Apa fungsi hukum? Apa, Hafiz? Fungsi hukum itu apa?
Fungsi hukum itu diciptakan buat manusia untuk membatasi dirinya dan agar membatasi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Bu, yang melanggar suatu tatanan yang sudah ditentukan. Oke. Zakia, coba. Fungsi hukum itu apa? Buat apa? Ada hukum itu buat apa? Ya, itu loh. Buat ketertiban. Buat ketertiban. Jadi kalau nggak ada hukum itu, orang-orang nggak tertib ya? Ya, gitu, kurang lebih. Sekarang udah tertib belum ini orang-orang? Udah ada hukum? Belum kayaknya. Enggak tahu. Jadi hukum belum berhasil dong melaksanakan fungsinya? Ya? Ya. Ya, ada hukum aja berantakan. Apalagi nggak ada hukum. Paling begitu akhirnya. Nah, iya. Fungsi hukum itu apa? Kita sebagai sarana peradilan sosial. Ya, kita meruntut dulu. Meruntut dulu kenapa hukum itu kemudian diperlukan oleh masyarakat. Orang, individu, itu dia sudah terlahir dan diciptakan oleh Tuhan, apapun agamanya ya, adalah makhluk yang egosentris, egomaniak, selalu mementingkan dirinya sendiri. Itu sudah sifat alamiah manusia. Hanya saja kadarnya yang berbeda. Apabila kadarnya sudah di level tertinggi, manusia dengan egomaniaknya, dia bahkan sampai kepada mengambil hak orang lain. Nah, itu. Ya. Karena manusia ini egomaniak, kalau tidak diatur oleh hukum, maka akan terjadi kekacauan. Pada awal terbentuknya hukum, dulu tidak ada negara. Tidak ada negara. Tetapi hukum yang pertama kali ada justru hukum agama. Nah, hukum agama dia bersumber dari wahyu Tuhan yang dibawa oleh messenger, oleh nabi. Semua agama punya messenger, hanya sebutannya yang berbeda. Ya. Nah, kemudian hukum itu apa? Apakah hukum itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang? Bagaimana kalau hukum adat? Bukankah hukum adat juga disebut sebagai hukum, tapi tidak perlu dilegalisasi oleh parlemen? Nah, ini jadi. Bagaimana dengan hukum agama? Bukankah agama itu juga isinya adalah aturan-aturan bagi pemeluknya? Gitu, ya. Jadi hukum ini apa? Nah, jadi yang disebut sebagai hukum itu belum ada, sekali lagi, belum ada pakar hukum yang bersepakat bahwa hukum ini adalah apa pengertian menurut semua pakar hukum. Belum ada. Nah, dari semua pakar hukum yang sudah mendefinisikan hukum, maka kita bisa mengambil benang merah dari masing-masing pendapat para pakar itu. Nah, jadi hukum
adalah sekumpulan peraturan-peraturan. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi jelas, hukum agama dan hukum adat kedudukannya sama dengan hukum negara. Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimulai sejak dalam kandungan, berakhir saat meninggal dunia. Jadi, kita berurusan dengan hukum itu dari dalam kandungan. Makanya kalau ada seorang ayah meninggal sebelum anaknya dilahirkan, anaknya tetap mempunyai hak mendapatkan waris. Kenapa? Karena dia sudah dilindungi oleh hukum. Itu kalau dari sisi hukum warisnya, perdata. Bagaimana dari sisi hukum pidana? Sama perlindungannya sejak dalam kandungan. Maka di Indonesia, aborsi janin merupakan perbuatan melawan hukum. Mengapa? Karena sejak dalam kandungan, janin itu sudah dianggap sebagai orang menurut hukum Indonesia. Di mana ketemunya? Di pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi aborsi yang dilakukan di luar karena nyawa ibu terancam apabila meneruskan kehamilannya merupakan perbuatan melawan hukum. Tetapi sejak tahun 2014 legalisasi aborsi di luar karena alasan medis diperbolehkan di Indonesia. Jadi sekarang sejak tahun 2014 tinggal satu menit lagi.